Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarram, para alim ulama, para sesepuh, para kiai desa Cempereng, wabil khusus al mukarram Kiai Haji Muhammad Syarofuddin Ismail Qoimas dari Rembang Jawa Tengah yang kita nantikan maidhoh hasanahnya pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Kiai Sukono serta Bapak Kiai Abdul Basit Ulumuddin serta para kiai yang kami muliakan yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Yang kami hormati Camat Kecamatan Kandeman Bapak Haji Kusrin SH MSI. Yang kami hormati Kepala Desa Cempereng Bapak Wahidun beserta jajarannya. Yang kami hormati MWC Kecamatan Kandeman. Yang kami hormati Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Muslimat Fatayat Banser Ansor serta IPNU dan IPPNU Ranting Cempereng. Yang kami hormati segenap tokoh masyarakat Desa Cempereng serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Ghafur yang memberi rizkinya secara teratur sehingga kita diwajibkan untuk bersyukur. Dan berkat rahmatnya pula pada hari ini, tepatnya tanggal 14 Oktober 2023, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan umat, pemimpin yang hebat, penutup para nabi dan rasul, Nabi Agung Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa istiqomah untuk menjadi umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan solawat. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, maidhoh hasanah. Acara yang kelima, doa penutup. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan agar acara kita pada malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Liridho ilahi ta'ala wa biniyati sholiha wal maqbula al-fatihah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh beliau Saudara Muhammad Ihsan Fauzi, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
wa'ala abasarim ghishatu walahum azabun azim. Wa'ala abasarihim ghishawatu walahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari panitia, yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Ustadz Slamet Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al ayyama ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh ingkang tansah kala mulyakaken lan ingkang tansah kala dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus panjenenganipun iki menika al mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Sarofuddin Ismail Kumas saking Kabupaten Rembang ingkang tansah kala tenggo-tenggo fathah saha nasihatipun. Lan wabil khusus inggih menika panjenenganipun inggih menika mewakili saking Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kanteman inggih menika Bapak Kiai Kardani, Bapak Kiai Haji Kardani ingkang tansah kala cadhang saha cadhong pantunganipun, lan dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Sukono lan Bapak Kiai Abdul Basit lan Bapak Kiai sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki ingkang tansah kula mulyakaken. Lan dumateng para bapak lan para ibu tamu undangan ingkang tansah kula hormati. Lan boten kesupen inggih menika Bapak Kepala Desa sak perangkatipun lan BP Desa anggotanipun, Bapak RT awet RT setunggal nganti RT sedoso, lan Imam Musola awet musola RT setunggal nganti RT sedoso ingkang tansah kula hormati. Monggola kita sarengan tansah memanjatkan puja saha puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi maha pinten-pinten kenikmatan saha kerahmatan dumateng kita sedaya, sehingga kita sedaya ing dalem menika saged makempal wonten majelis ingkang barokah inggih punika dalam rangka inggih punika Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti kita sedaya kempal kanti sehat warasan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa kemawon, amin Allahumma. Kaping kalihipun shalawat wassalam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng safatipun benjang wonten ing yaumil kiamah, lan mugi-mugi kita sedaya tiang ingkang angsal safatipun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Dumateng para hadirin hadirat ingkang tansah kula mulyakaken, kula ten mriki atas nama inggih punika sambutan saking panitia penyelenggara. Sepindah inggih punika ngaturaken matur nuwun sangat atas rawuhipun inggih punika sedaya tamu undangan, wabil khusus saking MWC Bapak Kardani
lan lintu-lintunipun. Lan matur nuwun sangat dumateng warga Desa Cempereng ingkang sampun dukung dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kanthi dukungan tenaga dana lan lintu-lintunipun kangge lancaripun inggih menika peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi amalipun panjenengan sedaya menika datosake amal ingkang sae lan mugi-mugi benjang angsal safatipun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Salajengipun inggih menika saking panitia nyuwun agenge pangapunten ingkang kata-kata sebab saking panitia mboten saged nyediaken palenggahan ingkang sae mong sakete lemprakan gelaran inggih menika mugi-mugi kanthi niatipun panitia saestu niat ingkang sae wis persiapane 100% ananging menawi wonten kekurangane saking panitia nyuwun agenge pangapunten ingkang kata-kata. Lan ingkang terakhir mugi-mugi kanthi dalam acara pengajian menika tansah diparingana lancar mboten wonten alang setunggal pun apa kemawon. Amin Allahumma. Kranten Bapak Kiai masih dalam perjalanan inggih menika menuju Exit Tol Kandeman. Pramila kranten wonten sambutan malih saking MBC saking kawula mbok pilih anggenipun kawula matur kata klenta klentonipun saking kalau nyuwun agenge pangapunten ingkang kata-kata kalau akhiri wallahu mafiq li aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.